Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua hari ini? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan sampingan hari ini, saya akan membahaskan ada yang menganggap kamu cukup istimewa dan sangat ingin merebut kamu dari yang lainnya. Teman-teman, di topik readingan sampingan hari ini, kita akan cuba menyelami niat di hati seseorang yang menganggap kamu cukup istimewa dan ingin merebut kamu dari yang lainnya. Sebelum saya teruskan, perlu saya terapkan, readingan ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah ketika mendengarkan setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okay guys, kita mulakan ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang ingin merebut kamu dari yang lainnya. Seperti apakah energi dia? Seseorang yang ingin merebut kamu dari yang lainnya. Okey teman-teman, kartu pertama yang hadir ya, di sini ada kartu Clover. Saya menangkap teman-teman ya, ketika hadirnya kartu ini, kesempatan yang kalian miliki untuk bersama atau mengenal satu sama lain dengan lebih jauh lagi ya, itu seperti sangat kecil. Nah, di sini kesempatan yang diberikan itu sangat sukar untuk didapatkan. Beberapa yang lain saya lihat daripada kartu ini teman-teman ya. Orang ini merasakan cukup beruntung dengan kehadiran kamu dalam hidupnya, tetapi saya menangkap ini seperti hubungan yang sedang gambling. Agak berisiko juga ya, kita lihatkan kartu yang kedua. Tetapi dia sangat bersikap terbuka dengan kamu. Ada kebahagiaan yang dia rasakan ketika bersama dengan kamu di sini. Nah, orang ini sangat ingin ya, sangat suka ketika dia mendapatkan kesempatan, walaupun sekecil apa, untuk menghabiskan waktunya dengan kamu. Menurut dia teman-teman, segala kesempatan yang dapat dia dapatkan ya untuk bersama dengan kamu ini merupakan peluang keemasan yang tidak seharusnya dibuang seperti itu ya, tidak seharusnya dilepaskan. Saya menangkap dia seorang yang benar-benar bahagia ketika bersama dengan dirimu. Kita akan cuba lihat lagi di sini teman-teman ya, seperti apakah energi seseorang yang tertarik banget sama kamu ya dan akan merebut kamu dari yang lainnya. Wow, di sini teman-teman. Kesempatan untuk dia merebut kamu di sini ya, benar-benar membingungkan dia detik ini. Energi yang cukup membingungkan. Kerana saya menangkap dari tadi ya, kehadiran kartu yang pertama ini sudah terlihat dengan jelas ya, hubungan yang agak beresiko. It's like kalian berdua di sini ya, sama-sama sedang gambling, mengambil sebuah resiko untuk bersama. Walaupun ada perasaan yang cukup bahagia, tetapi energi hubungan ini cukup membingungkan. Kerana di sini teman-teman ya, saya menangkap energi dia yang terpaksa memilih ya, sama ada memilih pekerjaannya, memilih kamu atau mungkin ada kehadiran orang lain. Seperti itu ya, maka dia benar-benar bingung detik ini bagaimana untuk mendapatkan kesempatan ke depannya agar bisa bersama dengan dirimu. Okey teman-teman, di sini ada kartu Coffin. Beberapa di antara kalian di sini ya, terlihat berdealing dengan seseorang yang cukup tertutup. Saya juga menangkap beberapa di antara kamu dan dia di sini sudah mengakhiri hubungan ini. Seolah-olah ya, hubungan kalian ini tidak berakhir dengan cara yang baik. Sama ada diputuskan, tidak mahu berkomunikasi, sehingga membuatkan saya menangkap energi dia yang sedang kecewa banget. Nah, walaupun teman-teman di sini dia tidak membuat pilihan, tidak memberikan kamu keputusannya, tetapi saya menangkap teman-teman, walaupun mungkin hubungan ini sudah putus ya, saya menangkap ada perasaan yang cukup bahagia yang hadir daripada si dia. Wow, teman-teman, di sini ada Divine Masculine. Saya menangkap beberapa di antara kamu di sini mungkin berdealing dengan seorang yang berzodiak Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi saya merasakan teman-temannya, kita tidak perlu berpatukan kepada zodiaknya, tetapi dia adalah seorang yang Divine Masculine yang agak mendominasi hubungan kalian. Nah, saya menangkap teman-teman ya, entah kenapa ya, walaupun energy Divine Masculine ini hadir bersebelahan The Coffin, apakah dia yang menamatkan hubungan kalian, mengakhiri hubungan kalian, atau kamu yang mengakhiri sehingga membuatkan dia tercari-cari? Nah, di sini teman-teman, kamu berdealing dengan seorang yang cukup bingung saat ini ya, tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Tetapi saya menangkap walaupun hubungan kalian sudah berakhir, dia tidak berganjak ke mana-mana. Malahan mencari cara bagaimana dia bisa mendekatkan dirinya dengan kamu.
Tetapi di sini saya menangkap ya, ada kekecewaan yang cukup dalam di hatinya. Dia merasakan hubungan kalian ini tidak jadi kerana kesempatan itu agak kecil ya. Kesempatan yang diberikan kepada dirinya untuk mendapatkan kamu itu seperti sebuah peluang ya. Peluang itu agak tipis. Nah, kamu tahu kenapa? Kerana hubungan kalian ini sangat berisiko ataupun melibatkan orang lain. Maka peluang untuk dia mendekati kamu ini tidaklah mudah. Sehingga dia mencapai satu titik di mana ya, ada perasaan seperti kecewa, ada perasaan seperti berputus asa. Tetapi saya menangkap dia masih bertahan ya, dari segi perasaannya untuk menantikan sebuah peluang ke depannya agar bisa menjangkau kamu lagi. Nah, teman-teman, under the deck di sini ya, ada kartu bear yang mengindikasikan seseorang yang sangat rapat dengan sosok ibunya. Ataupun dia mungkin, jikalau dia seorang wanita ya, mungkin ada sifat seorang keibuan ataupun kebapaan seperti itu. Nah, seperti saya katakan tadi, orangnya sangat dominan, sangat mendominasikan hubungan kalian, orang yang sangat protektif ya, ingin melindungi kamu. Saya menangkap define masculine di sini cukup kuat, teman-teman. Baik dia seorang wanita ataupun lelaki, orang ada beberapa di antara orangnya yang agak temperamen, kurang sabaran, tetapi dia merupakan seorang yang sangat penyayang. Begitu ya, sama ada dia ini bersifat keibuan atau kebapaan, atau mungkin beberapa di antara dia ini sangat rapat dengan sosok ibunya. Yang pasti teman-teman ya, saya menangkap energi dia yang masih lagi ingin melindungi kamu, menjaga hubungan baik di antara kalian. Tetapi apa yang terjadi di sini ya, kamu juga sedang berdealing dengan seseorang yang memberikan energi ya, seseorang yang sangat ego teman-teman. Ego, keras kepala ya, sukar untuk ditangani, ada kalanya tidak mahu mendengarkan kamu. Nah, seperti itu ya, keras kepala orangnya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Mengapakah dia begitu tertarik sama kamu? Mengapakah orang ini begitu tertarik banget sama kamu dan ingin merebut kamu daripada yang lainnya? Walaupun terlihat di sini ya, ada pengakhiran di hubungan kalian. Saya tidak tahu ya, apabila coffin ini hadir bersebelahan dengan the path ini ya, saya menangkap hubungan yang, how to say ya, ingin dikatakan putus, tidak. Ingin dikatakan masih berjalan, juga tidak. Seperti digantungkan. Seperti masih lagi dalam sebuah proses, apakah hubungan ini benar-benar akan berakhir? Kerana saya menangkap energi seseorang ya, yang begitu bahagia banget dengan kamu dan sedang mencuba seperti mencari cara. Kerana ada define masculine di sini yang masih ingin mencari cara, walaupun seperti saya katakan tadi ya, kesempatan yang dia dapatkan untuk menjangkau kamu lagi itu agak tipis. Tetapi dia seperti tidak menyerah, masih cuba mencari cara. Maka kita cuba lihatkan di sini teman-teman ya, mengapakah dia begitu tertarik banget sama kamu? Mengapa dia ingin merebut kamu dari yang lainnya? Kita cuba lihatkan di sini. Okey teman-teman, di sini ada kartu garden. Saya menangkap energi seseorang yang jatuh cinta banget sama kamu kerana dia sangat sukakan sikap kamu. Sikap kamu yang tidak mengepush, sikap kamu yang tidak mengekang, sikap kamu yang cukup terbuka, menerima dia seadanya. Kamu orang yang it's not hard to please ya. Dia tidak perlu berusaha dengan begitu gigih untuk benar-benar ya membahagiakan kamu. Kamu orang yang bahagia sendiri. Kamu benar-benar open minded dan kamu banyak memberikan ruang kepadanya. Saya menangkap energi kamu yang tidak mengekang, membuatkan dia begitu bahagia ya. Ada kenyamanan yang luar biasa yang dia rasakan dengan kamu. Ketika saya melihat ke arah garden, taman yang begitu indah, taman yang begitu cantik, taman yang begitu luas, penuh dengan kehijauannya, ini memberikan energi yang cukup positif. Saya menangkap dari tadi ketika memandang ke arah kartu ini, teman-teman. Kenyamanan luar biasa yang kamu berikan kepada dirinya. Nah, di sini teman-teman, kamu mungkin juga ya tidak mengetahui kenyamanan yang kamu berikan kepada dia ini begitu indah sehingga membuatkan dia tidak mahu berganjak pergi meninggalkan taman ini. Kamu adalah taman di hatinya. Maka dia tidak mahu berganjak pergi ke mana-mana. Sudah nyaman di sini, tidak perlu ke taman yang lainnya. Maka ini yang membuatkan dia ya, sentiasa merasakan dia dapat menjadi dirinya sendiri dan dapat bermanja-manja dengan kamu. Ketika dia ingin seseorang untuk curhat atau mengatakan sesuatu, orang ini akan mencari kamu. Kamu orang yang akan diutamakan untuk dia bercerita. Maka saya menangkap dari tadi ya,
ada sebuah ketenangan, kenyamanan luar biasa yang kamu berikan kepada dia. Seperti sikap yang begitu open ya, sikap yang begitu terbuka sehingga membuatkan dia begitu bahagia dan tidak ingin ke mana-mana. Teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Apakah kamu juga begitu tertarik dengan dirinya? Nah, jika kamu juga agak tertarik dengan dirinya, apakah alasan itu? Mengapa kamu juga begitu tertarik dengan dirinya? Kita lihatkan di sini ya. Energi kamu ke dia. Wow, teman-teman. Kamu sudah mencintai dia begitu lama ya. Kamu benar-benar tidak berubah hati. Kamu menyimpan dia di dalam hati kamu. Mungkin ada orang baru yang hadir dalam hidup kamu ya. Tetapi kamu tidak pernah berganjak pergi dari orang ini. Saya juga menangkap ya daripada kartu lili ini ya, ada ketulusan cinta yang hadir dari hati kamu kepada dia. Nah, ini cinta yang sudah cukup lama, teman-teman. Saya tidak tahu ya, kerana ada kartu garden di sini yang mungkin juga mengindikasikan beberapa di antara kalian ini mungkin orang baru. Tetapi kartu dari pihak kamu mengindikasikan kamu sudah cukup lama mengenali dia. Ada angka 30 di sini, teman-teman. Mungkin kamu sudah mengenali dia 30 tahun yang lalu. Saya tidak tahu ya, kerana ini kartu yang benar-benar ya mengindikasikan pengalaman, experience. Ini sesuatu yang sudah berjalan agak lama. Saya menangkap energi kamu ya. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kamu atau dia yang begitu patuh dengan orang tua ya? Sama ada kamu yang begitu mematuhi orang tua kamu atau dia yang begitu mematuhi orang tua, ada faktor orang tua yang membuatkan kebingungan di sini. Nah, saya tidak tahu apakah kerana kamu dan dia tidak mendapatkan restu orang tua atau mungkin ya ini berkaitan dengan seseorang. Menurut kamu daripada kartu kamu di sini, hubungan ini tidak berjalan dengan baik kerana dia sudah menarik diri. Sudah lama juga ya pergi meninggalkan kamu di sini. Ada hubungan yang terputus. Tetapi dari segi hati dan perasaannya itu tidak pernah berganjak pergi. Nah, ini hubungan yang sudah cukup lama. Seperti kamu masih lagi memendam rasa, menahan sebuah kerinduan dan kamu yakin dan percaya suatu hari nanti, jikalau kalian berjodoh, orang ini akan kembali kepada kamu. Kamu berdealing dengan seseorang, teman-teman, menurut saya ya. Orang ini sama ada sepantaran atau dia mungkin ya sudah agak berusia ketimbang usia kamu. Banyak alasan yang dia berikan, ada juga alasan yang kamu tidak tahu mengapa dia menarik diri. Daripada kartu lilis ini, teman-teman, jikalau ini mengindikasikan energi seseorang yang sudah ada pengalaman, mungkin ada penglibatan orang lain sebelum kamu atau selepas kamu, membuatkan dia terpaksa menarik diri. Tetapi kamu di sini masih lagi bertahan, walaupun sudah cukup lama ya, masih ada perasaan cinta bagi si dia. Saya menangkap energi kamu yang menanti agar si Divine Masculine ini kembali ke pangkuan kamu. Bottom of the deck di sini, case closed, teman-teman. Saya tidak tahu ya, hubungan kalian masih lagi belum diputuskan dengan sejelas-jelasnya. Mungkin ada yang pergi begitu saja, ada yang didiamkan, tetapi tidak ada kata putus yang jelas ya, sama ada dari dia ataupun dari kamu. Sesuatu yang tidak diputuskan dengan jelas. Walaupun hubungan ini kelihatan seperti sudah berakhir, tetapi saya tidak tahu teman-teman, dari tadi intuisi saya menekan ya ke arah seseorang yang masih lagi menganalisa, mencari cara. Kamu berdiri dengan seorang yang agak tertutup di sini teman-teman, maka dia tidak akan mengemukakan cara dia kepada kamu. Bagaimanakah dia menganalisa, bagaimanakah dia planning ke depannya untuk mendapatkan kamu lagi. Segala rencana yang dia jalankan ini ya sepertinya agak tertutup. In another word teman-teman, hanya dia yang tahu. Bila dia akan datang menjangkau kamu kembali. Bila dia akan datang untuk merebut kamu kembali dari orang lain. Rencana ini merupakan rencana dia. Dia tidak menceritakan atau sharing rencana ini dengan kamu. Saya menangkap dari tadi dengan kartu buku ini ya, orang ini masih memandang ke arah sebuah cara, cara yang tepat untuk merebut kamu kembali dari orang lain. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Jikalau kartu-kartu ini tidak membantu. Kita lihat lagi teman-teman barisan kedua ini ya. Seperti apakah lagi ciri-ciri seseorang yang tertarik banget sama kamu, seorang yang sudah lama mencintai kamu, terlepas daripada kondisi hubungan kalian ya, sama ada dia yang menarik diri, kamu yang menarik diri. Kita cuba lihatkan ciri-ciri seseorang
yang menganggap kamu cukup istimewa dan ingin merebut kamu kembali dari yang lainnya. Prioritize. Teman-teman, kamu berdealing ya dengan seseorang yang banyak keutamaannya. Ketika dia sibuk dengan pekerjaan, urusan keluarga, urusan pasangan, pekerjaannya, dia akan mengutamakan ini. Maka secara tidak langsung ya, ketika dia ada keutamaannya, ada kalanya cenderung memberikan kamu impresi ya, seperti seolah-olah kamu ini dikesampingkan, diketepikan. Tetapi saya menangkap dia seorang yang cukup sibuk, teman-teman, dan dia perlu mengutamakan apa yang lebih penting di kala itu. Banyak keutamaan yang perlu dia fokuskan. Orangnya cukup busy sekali. Wow, teman-teman, kartu kedua mengindikasikan seseorang yang tertarik banget sama kamu ya. Nah, kalian berdua di sini ya, memang benar-benar jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Dan saya juga menangkap, teman-teman ya, ada mungkin beberapa di antara kamu di sini yang tidak mempunyai ikatan yang khusus dengan dia, tetapi kalian pernah bersentuhan. Nah, ini tidak akan berjalan, tidak akan resonate untuk kamu dan dia yang tidak pernah bertemu. Itu tidak akan resonate dengan kamu ya. Untuk kalian yang pernah bertemu, menjalankan koneksi ini bersama, saya menangkap ada sentuhan di sini. Daripada kartu strong attraction ini ya, kerana ketertarikan yang begitu kuat di antara kamu dan dia. Jikalau kamu bertanya, teman-teman, apakah dia masih lagi tertarik banget sama kamu, ada dua energi yang berbeda. Jawapannya adalah ya, dia sangat tertarik banget sama kamu. Tetapi ini juga turut dikesampingkan, diketepikan. Dia bukan tidak tertarik banget sama kamu ya, sampailah detik ini dia masih lagi tertarik dengan kamu. Tetapi bersebelahan dengan prioritize, ada urusan-urusan lain yang perlu dia utamakan sehingga dia benar-benar ya menepikan energi kamu. Tetapi sehinggalah detik ini ya, seseorang yang ingin kembali merebut kamu dari yang lainnya masih lagi tertarik banget sama kamu. Wow, teman-teman, di sini ada romantic outings. Jikalau kamu dan orang ini pernah bertemu ataupun tidak, tidak mengapa ya. Sama ada kalian pernah keluar bersama ya. Ada momen-momen yang cukup romantis di antara kamu dengan orang ini. Jikalau kalian pernah bertemu, nah, seperti saya katakan tadi ya, walaupun kartu ini belum keluar dari tadi ya, saya menangkap kamu dengan dia yang mungkin tidak memiliki ikatan yang khusus, tetapi pernah bersentuhan. Ketika kalian berdua keluar bersama ya, ini melibatkan momen-momen romantis ya, di mana kalian pernah bersentuhan. Jikalau kamu dengan orang ini tidak pernah bertemu, saya menangkap dia sedang merencanakan untuk merebut kamu kembali dari yang lainnya dan akan ada momen-momen romantis di antara kalian ke depannya nanti. Nah, tetapi untuk kamu yang pernah mengenali dia, sudah lama mengenali dia, memang ada momen-momen bersama ya, bersentuhan. Ini pernah terjadi ya, saya tidak tahu teman-teman ya. Ini energi yang saya tarik dari tadi. Nah, teman-teman, saya menangkap dia adalah seorang yang sangat committed kepada pekerjaannya. Maka ini menjelaskan mengapa ada kalanya dia mengutamakan pekerjaannya, keluarganya, tetapi menyampingkan kamu. Saya menangkap orang ini ya, orang yang cukup berkomitmen. Ataupun, teman-teman, ketika kamu mengenali dia, dia sudah pun berkomitmen dengan orang lain. Mungkin ada energi itu ya. Nah, teman-teman, kamu perlu menggunakan gerak hati kamu ketika mendengarkan readingan. Jangan gunakan emosi, jangan gunakan kemarahan. Ketika kita marah dan emosi ataupun benar-benar terlalu mengikuti perasaan, teman-teman ya, kita tidak dapat berpikir dengan baik. Saya menangkap, teman-teman ya, ada dua energi di sini. Sama ada ketika kamu mengenali dia, dia sudah pun berkomitmen dengan orang lain, atau sehinggalah detik ini, teman-teman ya, hatinya masih lagi committed dengan kamu, tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan. Dan kamu di sini sangat committed dengan orang ini, sehingga kamu tidak bisa melepaskan dia. Kita akan lihat lagi di sini, teman-teman ya, ciri-ciri orang ini. Energi lain yang saya tarik daripada kartu ini ya, ketika hadirnya kartu committed ini. Ini membuatkan saya terfikir. Ini mungkin juga ya, energi pasangan sah kamu sendiri yang masih lagi belum selesai urusannya. Atau orang ini mungkin ya, energi mantan kamu, seperti itu ya. Attentive dan penuh perhatian. Orangnya cukup teliti, teman-teman. Orang ini sering memberikan kamu perhatiannya. Sesibuk mana pun dia, teman-teman.
Ketika kalian meluangkan waktu untuk bersama, ya, dia benar-benar memperhatikan kamu. Maka ini yang membuatkan kamu sukar untuk melepaskan dia. Keprihatinan daripada si dia ini, teman-teman, cukup amazing. Dia sering mendengarkan kamu dengan baik. Ketika dia mampu untuk melaksanakan sesuatu untuk kamu, ya, dia tidak pernah gagal untuk melakukannya. Maka ini yang cara si dia menambat hati kamu sehinggalah hari ini. Nah, benar ya, teman-teman? Baru saya jelaskan tadi, ya, ketika dia berkesempatan untuk melakukan sesuatu untuk kamu, dia akan lakukan dengan baik. Seseorang yang pernah berjuang mati-matian, habis-habisan untuk dirimu, membuatkan kamu merasakan dia ini seperti seorang hero, seorang heroine. Tidak ada orang lain yang akan memperjuangkan kamu seperti mana dia memperjuangkan kamu di sini, membuatkan kamu benar-benar merasakan begitu istimewa. Nah, ini teman-temannya cara dia menambat hati kamu sehinggalah hari ini. Orang yang benar-benar dapat membuatkan kamu merasakan kamu ini cukup istimewa di hatinya. Ciri-ciri yang lain, walk that talk. Saya menangkap, teman-teman, dia orang yang cukup bertanggungjawab, ya, ke arah keluarga dan pekerjaannya. Dan dia seorang yang bukan sebatas, ya, ngomong doang, tetapi dia akan benar-benar walk that talk. Apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan, akan dia lakukan. Tetapi, teman-teman, kesempatan yang dia miliki untuk menjangkau kamu, back to the topic, ya, daripada awal lagi, kesempatan untuk dia menjangkau kamu ini bukanlah mudah. Maka untuk dia walk that talk di sini, ya, mungkin ada harapan-harapan, janji-janji yang tidak bisa dia laksanakan. Kerana dari tadi, dari awal bacaan, ya, ini bukan hubungan yang mudah untuk dijalankan. Ada perasaan kebingungan untuk siapa dan apa yang perlu dipilih. Dan saya menangkap ada kekecewaannya ketika dia terpaksa meninggalkan kamu. Tetapi teman-teman, jika hubungan kalian ini, ya, tidak diganggu oleh sebuah halangan dan rintangan, orang ini adalah orang yang akan apa yang dia omongkan itu yang akan dia laksanakan. Okey teman-teman, kita akan lihatkan di sini, ya, mengapa dia menganggap kamu ini cukup istimewa di hatinya sehinggalah detik ini. Mengapa sampailah hari ini dia menganggap kamu cukup istimewa di hatinya? Four of Pentacles. Dia menganggap kamu ini cukup istimewa di hatinya, teman-teman, ya, kerana kamu adalah seseorang yang meyakinkan dia. Saya menangkap ketika dia merasakan kurang yakin, kurang percaya diri, ya, ada sense of insecurity, kamu berhasil untuk meyakinkan bahawa kamu orang yang bisa mencintai dia untuk selama-lamanya. Nah, kamu tahu, teman-teman, dia sangat sukakan sikap kamu yang juga, ya, sangat bertanggungjawab, bertahan. Kamu mempunyai sikap yang sangat loyal, ya, sangat setia dengan seseorang. Dia sangat mengagumi sikap ini. Sehinggalah hari ini, ya, kamu masih memberikan dia gambaran, ya, kamu sanggup bekerja keras apa saja yang perlu kamu lakukan demi mengekalkan dia di samping kamu. Daripada kombinasi kedua kartu ini, saya boleh katakan, ya, tidak ada orang lain, tidak ada wanita lain, lelaki lain yang dapat memberikan dia impresi yang akan memperjuangkan dia bermati-matian seperti mana kamu, you really fight for this person. Nah, bukan dia saja yang akan berjuang untuk kamu, tetapi kamu juga akan berjuang untuk dia. Ini energy yang vice versa. Nah, mengapakah terjadi seperti ini? Kerana ada strong attraction di antara kalian. Maka dia bukan orang yang akan memperjuangkan kamu, kamu juga merupakan seseorang yang akan memperjuangkan dirinya. Walaupun banyak hambatan, banyak sakit hati, banyak kelukaan, kamu tetap bertahan untuk orang ini. Kamu sanggup menjalankan apa sahaja, ya, demi bisa mengekalkan dia di samping kamu. Maka jauh di dalam hatinya, dia mulai menyedari, ya, mungkin pasangan sahnya sendiri tidak memperjuangkan dia seperti mana kamu perjuangkan dirinya. Nah, ini untuk dia yang ada pasangan. Jikalau kalian ini saling single, ketika dia membandingkan kamu dengan lawan jenis yang lain, tidak ada orang yang sanggup bersusah payah seperti mana kamu sanggup bersusah payah demi untuk bertahan dengan dirinya. Wow, teman-teman, kamu mendapatkan kartu The Sun ini dua kali, ya. Energy Leo, teman-teman, cukup kuat di sini. Sama ada kamu yang berzodiak Leo atau dia yang berzodiak Leo di sini, ya, cukup kuat sekali. Saya menangkap, teman-teman, ada kebahagiaan seperti saya katakan tadi, kenyamanan, kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dia rasakan dengan orang lain. Kamu memang orang yang dia inginkan. Ada momen-momen bahagia bersama yang tidak dapat dia lupakan.
Nah ini teman-teman ya, maka ini seperti menjelaskan ya, mengapa dia menganggap kamu cukup istimewa di hatinya. Orang ini ketika dihadapkan dengan masalah dan isu-isu kehidupannya, kamu merupakan orang yang mencari jalan keluar untuk dia. Kamu yang mencari solusinya. Kamu yang memberikan dia semangat. Kamu yang memberikan dia planning. Kamu yang mencari jalan keluar untuk dirinya. Maka dia sentiasa merasakan ketika dia bersama dengan kamu ya, harapan itu sentiasa diwujudkan. Tetapi ketika dibandingkan dengan orang lain, itu tidak sama. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Ada kartu Seven of Wands. The Hermit. Nah, mengapakah dia menganggap kamu seorang yang begitu istimewa? Kamu adalah orang yang akan berjuang bermati-matian. Ada kematangan emosi daripada kamu, sisi spiritual kamu yang benar-benar mengikat hatinya. Saya tidak tahu, teman-teman, ya, kamu juga memberikan dia gambaran ya, ketika kamu mungkin sudah lama bersendirian, ya, tidak kembali bernikah, atau kamu mungkin seorang yang masih lagi lajang, ya, tetapi kamu memberikan dia gambaran, ya, kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri. Kamu nyaman dalam posisi single ataupun single parents. Kamu berjuang sendirian. Kamu tidak mengharapkan ya bantuan daripada lawan jenis yang lain. Sama ada daripada girlfriend kamu, boyfriend kamu, kekasih kamu. Kamu memberikan dia gambaran seperti kamu ini mampu memperjuangkan hidup kamu sendirian. Kamu nyaman dengan diri kamu. Nah, tidak ada perkara yang terlihat lebih mahal teman-temannya daripada kamu yang independent. Ketika kamu mampu mencari jalan keluar sendiri, ada sisi spiritual kamu yang benar-benar mengikat hatinya. Dia perhatikan teman-teman, bagaimana kamu mampu menjalankan hidup kamu dengan baik selama ini tanpa dibantu oleh orang lain atau orang sekitar kamu. Jikalau kamu meminta bantuan, mungkin kamu tidak mendapatkannya. Balik-balik kamu perlu berjuang sendiri untuk memastikan kehidupan kamu berjalan dengan baik. Nah, di sini ada kematangan emosi daripada kamu yang membuatkan dia sangat terpikat ya dengan sikap kamu yang very independent. Segala sesuatu itu, kamu bukan saja membantu dia, kamu juga mampu membantu dirimu sendiri. Oke teman-teman, di sini ada Three of Cups. Wow, ada kartu The Star. Teman-teman, kamu benar-benar memberikan kenyamanan ya, bukan saja kepada dia, tetapi kepada orang sekitar kalian. Nah, ketika kamu bersama dengan dia ataupun teman-temannya, ini turut dirasakan oleh orang sekitar ataupun daripada teman-temannya. Kamu tahu teman-teman, ketika teman-teman dia ya, jikalau kamu mungkin mengenali kawan-kawannya, melihat kamu ya, ketika mereka melihat kamu di sini ya, mereka merasakan wow, dia ini sangat beruntung sekali bisa memiliki kamu, bisa memiliki hati kamu. Ada yang cemburu ya, bagaimana caranya dia dapat mendapatkan kamu di sini. Kerana saya menangkap energi kamu yang begitu bersinar ya, kamu yang begitu berbinar-binar, kamu bukan saja berjaya memikat hatinya, tetapi kamu juga berjaya memikat hati rakan-rakannya. Rakan-rakannya can't help it ya, seperti merasakan wow, dia ini cukup beruntung ketika dapat menghadirkan kamu, dapat memiliki hati kamu. Kerana kamu orangnya baik, teman-teman. Kamu banyak memberikan harapan, memberikan support. Kamu juga mendoakan yang baik-baik untuk orang sekitar kamu, walaupun kamu sendiri merasa sakit, merasakan rintangan itu begitu kuat, halangan itu begitu kuat, hambatan itu begitu kuat. Tetapi kamu tetap seperti menempuhi segala sesuatu itu ya, sendirian. Nah, ini bukan energi yang tidak dapat dia rasakan. Dia tahu ada banyak hal, teman-teman di sini ya, yang perlu kamu lakukan sendirian. Tetapi kamu melakukannya, melaksanakannya dengan begitu baik. Tanpa bantuan dia, tanpa bantuan orang lain. Ketika rakan-rakan dia melihat kamu, teman-teman, mereka juga sangat tertarik dengan kamu. Maka ini memberikan dia ya, seperti sedikit perasaan cemburu, agak posesif dengan kamu ya. Dia cemburu ketika rakan-rakannya tertarik banget sama kamu. Memang ada perasaan insecurity, memang ada perasaan cemburu, dan memang ada perasaan posesif terhadap kamu. Orang ini sangat obsesi kepada kamu, teman-teman. Dan kamu mampu ya, kamu ini profesional. Nah, walaupun kamu sangat mencintai dia, ketika kalian berada ya di kalangan orang lain dan sebagainya, kamu cukup profesional untuk mengekalkan hubungan baik sesama kalian ya, dan juga orang sekitar kalian tidak terlihat seperti kamu terlalu mengepush, terlalu mengekang si dia seperti itu ya. Kamu seperti dapat menjaga keharmonisan hubungan sewaktu kamu berada dengan dia dan orang lain.
Dari tadi saya menangkap teman-teman ya. Saya tidak tahu teman-teman, kerana energi daripada kartu ini juga berbicara ya, dengan cara yang agak berbeda. Ketiga kartu di belakang ini ya, saya tidak tahu teman-teman. Dia mulai menyedari ya, ketika ada hambatan, ketika kalian berjarak atau mungkin ya hubungan yang sedang jeda ya. Kamu tahu teman-teman, mengapa dia ingin kembali merebut kamu? Di sini juga ada energi di mana rakan-rakannya ketika menyedari yang kalian sudah tidak lagi bersama ya. Ketika dia kawan-kawannya mungkin menyedari kalian sudah mulai berenggang, mulai berpisah ya. Ada beberapa di antara mereka yang mulai mengejar kamu. Ketika mereka menyedari, rakan-rakannya menyedari kamu dan dia mungkin sedang berjeda ya, atau sedang berenggang dengan satu sama lainnya, ada yang ingin datang mendapatkan kamu. Ketika rakan-rakannya merasakan, wow, dia tidak berpeluang untuk mendapatkan kamu, dia mungkin tidak menghargai kamu, dia tidak memperjuangkan kamu, mereka seperti mencari celah untuk mendapatkan kamu di sini. Nah, ketika ini terjadi, membuatkan dia merasakan cukup insecure sekali. Nah, kerana dia sangat obsesi, kerana dia sangat posesif, cemburu ya, maka ini menjelaskan mengapa dia ingin mencari cara melawan segala hambatan yang ada untuk kembali merebut kamu dari yang lainnya. Nah, ini yang terjadi. Ini saya menangkap energi yang cukup berbeda dari apa yang saya jelaskan tadi ya. Nah, teman-teman, saya menangkap energi ini seperti alasan mengapa dia merebut kamu kembali dan memastikan yang kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Ketika dia berenggang dengan kamu, tidak mempedulikan kamu, mungkin mengabaikan kamu, kamu semakin berbinar-binar. Sehingga membuatkan rakan-rakannya yang turut mengenali kamu, mencari celah untuk mendekatkan diri mereka dengan kamu. Ketika dia menyadari ini terjadi, wow, ini seperti persaingan yang cukup hebat ya, yang sedang terjadi, dan dia kembali mengejar kamu, memastikan kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Saya menangkap dia menanti sebuah kesempatan ya, kesempatan yang tepat, momen yang tepat, kerana beberapa di antara dia mungkin sedang berjarak jauh dengan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia perlu mencari cara untuk menjangkau kamu lagi, untuk merebut kamu lagi agar kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Nah, keberadaan kalian jarak jauh ini juga mungkin salah satu daripada yang menjadi kendala atau hambatannya. Maka dia perlu mencari jalan keluar yang terbaik ya, untuk memastikan kamu tidak direbut oleh orang lain, kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Saya menangkap dari tadi ya, ini lebih ke arah melayan keegoannya. Melayan keegoannya yang cukup besar ya, ketika dia menyedari ya, lawan jenis atau rakan-rakannya akan merebut kamu dari tangannya, dia mulai bertindak. Nah, memang ada teman-temannya wanita-wanita, lelaki yang seperti itu. Memang ada orang yang seperti itu ya, setelah menyedari ya, ketika mereka mengabaikan kamu, orang lain mengejar kamu, mereka akan kemudiannya bertindak. Memang ada energi yang seperti itu. Baik teman-teman, zodiak yang hadir ke pembacaan kita hari ini ya, yang lebih mendominasi di sini, hadir daripada kartu Leo, Virgo dan Aquarius. Leo, Virgo dan Aquarius. Okey teman-teman, bagi membantu kalian di sini ya, kita akan buka beberapa zodiak yang lain. Terlihat di sini juga ada Capricorn, Virgo, Leo dan juga Cancer. Tetapi teman-teman, saya akan buka beberapa zodiak yang lain ya. Kita cuba lihatkan di sini. Di sini juga ada Gemini, Libra dan juga Pisces. Okey teman-teman, saya tidak mahu banyak membuka kartunya ya, kerana saya tidak menggalakkan kalian terlalu berpatukan dengan zodiak sign. Di sini ada Scorpio. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Kita gunakan kartu ini teman-teman. Seseorang yang ingin merebut kamu kembali agar kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Kita dapatkan petunjuk daripada leluhur, malaikat pelindung kamu ya. Seperti apakah potensi hubungan kalian ke depannya nanti? Apakah dia akan berjaya untuk merebut kamu kembali ataupun tidak ya? Maka kita dapatkan sedikit petunjuk atau bimbingan dari yang di atas atau daripada malaikat pelindung dan leluhur kamu. Seperti apakah potensi hubungan kalian ke depannya nanti? Apa yang perlu kamu ketahui? Berlandaskan tindak tanduknya. Wow, teman-teman, sukses guys. Akan ada keberhasilan ya untuk dia merebut kamu kembali. Nah, orang ini benar-benar ya melayan keegoannya.
Kerana dia tidak mahu kalah, tidak mahu terlihat lemah ya, dia akan pastikan akan berhasil untuk mendapatkan kamu lagi. Agar kamu tidak akan jatuh ke tangan orang lain atau jatuh ke tangan rakan-rakannya yang mungkin sudah lama memendam sebuah rasa cinta terhadap kamu. Tetapi kerana kalian masih bersama di kala itu ya, maka rakan-rakannya, teman-temannya tidak bertindak. Wow, teman-teman, apapun pertanyaan kamu di dalam hati ya, saya tidak tahu sama ada kamu sudah ada soalannya atau pertanyaannya ya. Tapi saya lebih menangkap berlandaskan intuisi saya ya. Saya dengarkan ada sesuatu yang kamu mungkin accuse. Accuse itu apa, teman-teman ya? Saya tidak tahu perkataan yang tepat. Ada sesuatu yang kamu mungkin ya accusing this person. Kamu mungkin menunding jari, menuduh si dia melakukan sesuatu. Saya tidak tahu ya. Dan jawapan daripada si dia adalah tidak. Dia tidak melakukan, tidak seperti apa yang kamu katakan tentang dirinya. Nah, begitu ya, saya menangkap seperti dia seperti menolak apa pun yang sedang kamu katakan tentang dirinya. Nah, itu lebih tepat lagi ya. Saya tidak tahu teman-teman mengapa intuisi saya mengatakan ini ya. Tetapi jikalau ini tidak ada berkaitan dengan energi kamu ya, mungkin kamu ada pertanyaan, jawabannya adalah tidak. Saya tidak tahu, dari tadi saya mendengar soalan seperti, saya tidak tahu teman-teman, apakah dia memilih orang lain atau menghadirkan orang lain, jawapan dari dia adalah tidak. Kita lihat lagi teman-teman ya. Petunjuk daripada malaikat pelindung kamu. Nah, di sini ada opportunity. Opportunity ini berbicara tentang sebuah kesempatan, sebuah peluang. Sudah terlihat daripada tadi ya, kartu pertama yang hadir yang melihatkan kepada kesempatan. Nah, dia mungkin berkatakan tidak kepada kamu. Maksud dia teman-teman, artinya dia tidak menolak kamu. Tetapi kerana tidak mendapatkan kesempatan yang baik untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Menurut malaikat pelindung dan leluhur kamu, akan ada sebuah kesempatan yang baik ke depannya nanti untuk dia merebut kamu kembali agar kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Nah, di sini teman-teman, apapun pertanyaan kamu, maybe your accusation ya, sesuatu yang kamu, menurut kamu yang dia lakukan atau tidak dia lakukan, menurut dia jawapannya tidak. Tetapi saya menangkap daripada kartu pertama dan ketiga ini, semesta akan membuka jalan dan memberikan kalian kesempatan untuk bersama lagi. Bottom of the deck, teman-teman. Nah, mungkin ada penundaan dari si dia kerana kondisi kesihatannya yang tidak baik-baik sahaja. Teman-teman, jikalau kamu berdiri dengan seorang yang sepantaran atau usianya ya, mungkin lebih tua dari kamu, saya menangkap ada kondisi kesihatan yang menjadi kendala di mana dia lambat bertindak. Nah, daripada gambar Divine Masculine ini juga ya, ada seseorang yang sudah ada uban, teman-teman. Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan kesihatan yang membuatkan dia lambat bertindak ke arah kamu. Maka ketika kesihatannya sudah membaik, dia akan melakukan sesuatu, merebut kamu lagi agar kamu tidak jatuh ke tangan orang lain. Menurut petunjuk daripada leluhur ya, malaikat pelindung kamu, saya menangkap di sini akan ada penghasilan ataupun ada sebuah hasil yang baik ya, di mana opportunity, peluang itu akan diberikan untuk kalian berbaik kembali. Nah, apa saja yang kamu ceritakan tentang dia, mungkin sesuatu yang negatif yang mungkin kamu juga tidak tahu ya, jawapannya adalah tidak. Nah, itu saya tarik di sini ya. Baik teman-teman, kita buka kartu yang terakhir ini. Pesan cinta apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Sorry guys ya, saya terpaksa pauskan video ya kerana batuk tadi agak bising ya. Pesan cinta apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu, seseorang yang menganggap kamu begitu special di hatinya? Nah, kita lihat di sini teman-teman, mungkin melalui pesan-pesan ini ya, akan ada penjelasan ya, mengapa dia ingin merebut kamu kembali. Wow, teman-teman, di sini ada perkataan soon. I'm going to contact you soon. Teman-teman, orang ini akan dengan cepat ya, kembali menghubungi kamu. Ketika dia menyedari, teman-teman, kesempatan itu ada, peluang itu ada, pintu sudah terbuka. Kerana kamu mendapat kartu sun ini dua kali, dia tidak akan mempersia-siakan kesempatan yang ada. Dia akan datang mendapatkan kamu atau merebut kamu kembali dengan cepat, agar kamu tidak direbut oleh rakan-rakannya atau lawan jenis yang lain.
Kartu di sini juga mengindikasikan seseorang yang akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini. Because you are my favorite. Kamu adalah kesukaan di hatinya. You are the person I want to call when something good or bad happen. Teman-teman, sudah saya jelaskan tadi ya. Ketika dia ingin curhat dengan seseorang, ingin berbual dengan seseorang dari hati ke hati, kamu adalah pilihannya. You are the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you're my person. Nah, benar ya teman-teman? Sebelum kartu ini keluar ya, di awal ataupun di tengah bacaan tadi ya, saya sudah menjelaskan yang dia akan memilih kamu untuk curhat, untuk sharing bersama, kerana ada kenyamanan luar biasa yang sudah kamu berikan kepada dia. It's simple really. How do I feel? I want you. Us forever. Sebenarnya jawabannya adalah mudah, cukup mudah. Bagaimanakah perasaan dia? Dia sangat menginginkan kalian, menginginkan kamu untuk selama-lamanya. Nah teman-teman, ini adalah jawapan yang agak direct ya, secara langsung dari dia melalui pembacaan hari ini. Nah ini menerapkan lagi ya, mengapa dia berkata tidak di sini. Tidak seperti apa yang kamu rasakan, tidak seperti apa yang kamu katakan. It's simple really. How do I feel? I want you, I want us forever. Dia memang menginginkan kalian untuk berbaik kembali ya. Need time to heal. Right now, I'm in a space where I need to focus on my healing and self-love. This isn't about you, it's about me. Teman-teman, don't have to take it personal. Jikalau ada seseorang yang sedang berjarak dengan kamu, seolah-olah menarik diri ya, dia ingin menerapkan bahwa dia perlu untuk healing dirinya. Ini tidak ada kaitannya dengan diri kamu. Tetapi dia merasakan dia perlu introspeksi diri agar ketika dia datang merebut kamu lagi, dia berada dalam posisi atau versi terbaiknya dia. Nervous. You make me nervous. Even just thinking about you, I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you. Teman-teman, orang ini begitu naksir ya terhadap kamu ya, sehingga dia benar-benar gemuruh. Nah ini, di sini teman-teman ya, mungkin ada sedikit sisi pemalunya. Dia merasakan agak sukar untuk membuka hatinya, mengekspresikan kata cintanya kepada kamu. Tetapi walaupun dia gemuruh, teman-teman, nervous ya, dia sangat ingin memiliki kamu dan kedepannya akan merebutkan kamu kembali daripada yang lainnya. Still listening. Teman-teman, di sini ada energi yang terkoneksi. I listen to the music you've shared with me. Nah, benar ya kata saya? Tidak kiralah, teman-teman, jikalau kamu mengikuti channel ini ya, tidak kiralah berapa banyak kartu yang saya tukar ya, energi music ini akan tetap hadir. Walaupun daripada kartu-kartu yang berbeda, and I've got lots of kartu di sini, teman-teman ya. I listen to the music you have shared with me. It helped me to connect with you although we are apart. Teman-teman, sama ada kalian berjarak jauh atau sedang hubungan yang sedang jeda detik ini ya, dia masih lagi mendengarkan lagu-lagu yang kalian sharing bersama, lagu-lagu yang pernah kamu kirimkan kepada dia. Ketika dia merindukan kamu, lagu ini seperti memberikan dia semangat kembali untuk mendapatkan kamu lagi. Lagu-lagu ini, music ini merupakan penyemangat bagi dirinya, memberikan dia inspirasi, semangat untuk mengejar kamu lagi. Dan dia ingin menerapkan, dia masih lagi mendengarkan lagu-lagu yang kamu kirim, lagu-lagu yang pernah kalian sharing together. Dan ini saya lebih menangkap seolah-olah ya, ingin memastikan yang kamu mengerti, yang kamu faham. Dia masih lagi mengenang kamu kerana masih mendengarkan music kalian. Nah teman-teman, banyak kartu yang saya tukar di sini ya, tetapi energy music ini sering mengkoneksikan energi kamu dan dia. Daripada kartu ini, teman-teman ya, saya menangkap energi dia yang ingin menerapkan dia tidak pernah melupakan kamu. Kalau dia cuba lupa sekalipun, teman-teman, ketika lagu ini dimainkan, energi kalian akan kembali terkoneksi. Baik, teman-teman. Kita cuba lihatkan ya, initial-initial yang hadir ke pembacaan kali ini. Baik teman-teman, initial yang hadir ya di sini ada letter Y, L, O, R, H, B. Di sini ada huruf C ya, C, N, P, K, A, D, Z, I.
Nah, teman-teman, saya harap huruf C dan K ini kelihatan ya, kerana berwarna kuning. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu bagi saya mengakhiri bacaan hari ini. Dan sebagai penutupnya, ingin saya katakan, terkadang di saat kita bertemu seseorang itu, kita merasa seperti kita sudah mengenalnya sepanjang hidup kita. Dan demi seseorang ini, kita semua melanggar aturan kita. Nah, teman-teman, jangan takut untuk melakukan yang lebih untuk seseorang yang special, kerana orang itu akan melakukan yang lebih untuk dirimu. Sentiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, dan kita jumpa lagi di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.